Sekarang mari kita sama-sama saksikan aksi memasukkan wang kertas ke dalam mulut boyer menggunakan mulut pelaksana ini sendiri. Okey, kita berikan tepukan. Setelah wang sumbangan anda berada di mulut buaya ini, pelaksana ini akan mengambil kembalinya dengan menggunakan mulut pelaksana ini sendiri. Dan mari kita sama-sama saksikan sekali lagi. Okey, kita berikan tepukan sekali lagi untuk pelaksana ini. Sebelum boya ini menuju ke destinasinya, tuan-tuan dan puan-puan menyaksikan dah terlebih dahulu ke agresifan boya ini ya. Ah, dia tengah bina lah. Kata ya. Dia aktif itu. Ini saja persembahan kami pada pagi ini. Dibuat semangat.